Rika, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Sebenarnya... Cut! Woi, lu siapa? Alah, itu orang ngapain sih? Ini lagi syuting. Pulang. Nama gue Yuda. Mungkin lu tahu gue jadi apa sekarang. Tapi sebenarnya, sumpah, dulu gue gak bisa apa-apa. Dulu gue bukan tipe pelajar yang suka dengan pelajaran. Kadang gue telat kalau masuk sekolah. Suka melamun kalau di kelas. Dan tidur. Keluar masuk ruang BP udah gak jadi masalah buat gue. Namun pada suatu saat, gue kadang suka minder ngeliat teman-teman gue. Ada yang jago nyanyi, jago main gitar, dance modern, tari tradisional, pandai melukis. Sedangkan gue gak punya bakat apa-apa. Masuk gak? Enggak. Kalau begini terus, bisa-bisa gue jadi... You're so pretty, but not good girl. Play with three men. Kenapa? Bingung nyari jati diri? Kenapa bingung? Gak punya bakat. Orangnya pemalas. Kadang gue mikir, kenapa gue hidup kayak gini terus? Hobi kamu apa? Nonton film. Sekarang gue paham. Hal termudah untuk mencari jati diri adalah dimulai dari hal yang kita sukai. Naskah film gue buat untuk proyek film pertama. Guru gue sih nyaranin buat ngajakin kru dari ekskul resmi di sekolah. Tapi gue gak mau. Gue pengen orang yang sama halnya dengan gue yang masih gak punya jati diri, yang kerjanya cuma malas-malasan gak karuan. Daripada kita melakukan hal yang gak penting, lebih baik kita ajak orang lain untuk melakukan hal yang positif. Begitulah ceritaku. Ayo ajak orang lain untuk melakukan do things positive.